Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Abang Pakeka, tukang servis gitar akal-akalan, akal-akalin, akalin aja men. Ya. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua yang ada dimanapun Anda berada. Gitu ya. Kali ini saya akan memberikan satu trik bagaimana caranya mengamplas fret gitar ya. Ya setelah di teman-teman mungkin mau coba-coba refretting sendiri ya. Setelah di refret, bagaimana cara mengamplasnya supaya rata dari fret 1 sampai fret terakhir itu rata ya, ketinggiannya juga sama ya. Kadang-kadang kalau apalagi kalau kita pakai fretnya fret yang di bawah standar ya, kadang-kadang tuh suka bergelombang gitu, digetok dia bergelombang, alhasil jadi nggak rata, banyak buzzing di mana-mana ya, banyak fret di mana-mana gitu ya. Nah gimana caranya dan apa saja peralatannya yang dibutuhkan, oke? Pertama, spidol. Kedua, tentunya amplasnya ya. Amplasnya jangan yang terlalu kasar ya. Minimal ya amplas yang halus ya. Terus kemudian ini papan atau blok balok ya. Nanti untuk amplasnya ini ditempel di atas papan ini ya dengan menggunakan double tip. Ya, nanti kita tempel di sini. Oke. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu ini ya, kalau teman-teman punya ya, kalau teman-teman ini buat mengukur ketinggian fret yang satu dan yang lainnya, dia sama nggak tingginya gitu ya. Kalau nggak punya ini tidak jadi soal ya, bisa menggunakan penggaris, kalian potongnya penggarisnya, yang penting rata atasnya ya, potong kira-kira kurang lebih 10 cm untuk menimbang fret kanan dan kirinya, antaranya itu ya. Oke, gimana caranya? Ikuti terus ya dan simak videonya dan jangan lupa subscribe ya. Ya, kita siapkan dulu bahan untuk tutorialnya ya. Kebetulan ini ada untuk tutorial. Sudah refretting, kita akan amplas ya. Kita siapkan dulu. Kita letakkan, kalau usahakan punya catok, kalau nggak punya catok nggak apa-apa, berarti dipegang ya. Catok hanya untuk memudahkan aja biar dia nggak geser-geser. Oke, kemudian kita tandai fretnya pakai spidol ya, semuanya ya, semuanya harus kena spidol, kita tandai. Oke. Setelah itu baru kita mulai mengamplasnya ya. Pakai yang papan tadi sudah kita tempeli sama amplas tadi ya. Pakai amplas minimal amplas yang 400 ya ukurannya. Di atas 400 boleh. Asal jangan di bawah 400 karena terlalu kasar. Nah, di bagian yang sudah bagian yang tinggi itu yang terkena amplas lebih dulu ya. Dia tintanya sudah mulai hilang. Kita amplas lagi sampai menyentuh fret yang paling rendah. Oke, sampai menyentuh fret yang paling rendah ya. Fret yang paling rendah berarti yang paling terakhir hilang warnanya. Ini sudah. Lalu sekarang kita timbang pakai penggaris. Nah, yang ini ya. Timbang kita caranya kita tempelkan minimal 3 ya. 3 fret itu kita jungkat-jungkit. Kalau masih gerak kanan kiri seperti jungkat-jungkit PAUD berarti masih kurang, masih ada yang tinggi. Oke. Ya, demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa like and subscribe channel Abang Pakeka Official. Solusi gitar, akal-akalan, akal-akalin, akalin aja men. Oke, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.